Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi hari ini dalam praktikum penyempurnaan satu ya. Ini untuk hari ini materinya adalah penyempurnaan tolak air atau water repellent. Jadi penyempurnaan atau lebih sering disebut dengan water repellent finish. Nah, sebetulnya di penyempurnaan tolak air ini ada dua istilah ya. Ada yang namanya water repellent, ada yang namanya water resistance. Ada lagi water resistance. Ini beda lagi ya. Jadi kalau water repellent itu penyempurnaan untuk menolak air. Gitu, kalau water resistant itu tahan terhadap air gitu ya. Biasanya untuk water resistant ini untuk bahan-bahan yang tahan terhadap air gitu. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa water resistant itu adalah dia itu punya tolak air dan juga udara tidak bisa masuk ke menuju apa pori-pori kain gitu ya, di antara pori-pori kain. Tapi kalau untuk water repellent dia menolak air tapi udara masih bisa keluar masuk gitu ya, sehingga kenyamanannya lebih baik gitu kalau water repellent. Nah, kalau kita lihat contoh bahan-bahan kain yang punya tolak air itu kan contohnya misalnya payung gitu ya, ada juga payung. Nah, payung juga ada beberapa jenis, ada payung yang menggunakan lapisan polimer. Jadi dilapis seperti kain-kain untuk jas hujan misalnya ya. Jadi karena dia dilapis sehingga seluruh pori-pori kainnya tertutup rapat. Ya. Mungkin pernah lihat itu kain ponco, tahu ponco ya? Nah, ponco itu biasanya kain terus dilapis. Ada lapisan mungkin semacam lapisan plastik gitu ya, itu ditempelkan dengan cara diberi pemanasan tertentu dan mungkin ada lemnya atau resin gitu ya supaya nempel sehingga tidak ada pori-pori yang bisa dilewati oleh udara gitu ya. Nah, sementara kalau untuk tekstil kan kita inginnya udara tetap bisa keluar masuk ya supaya lebih nyaman, sehingga udara atau kita waktu memakainya tetap nyaman ya. Kalau kita berkeringat tidak terlalu panas rasanya sehingga udara masih bisa masuk, sehingga udara apa temperatur di dalam baju kita juga tidak terlalu panas. Jadi bisa ada istilahnya itu breathable gitu ya, bisa bernafas kainnya ya. Tetapi dia punya sifat water repellent, bisa menolak air. Nah, zat-zat yang dipakai untuk water repellent itu bisa dari apa ya? Contohnya wax gitu ya. Ada juga parafin. Ada yang dari golongan silikon. Tapi sekarang yang paling banyak dan umum dipakai itu dari fluorokarbon. Fluorokarbon. Nah, ini banyak dipakai saat ini ya, karena dia mempunyai kemampuan tolak air yang sangat baik ya. Bahkan kalau kita lihat dari permukaannya itu ya, kalau yang fluorokarbon yang cukup bagus itu, kalau kita tetesin air ya, ini misalnya kain. Nah, kain air itu akan seperti ini membulat. Bahkan dia itu dia bisa jalan-jalan seperti air di daun talas. Ya. Nah, itu yang sering disebut dengan lotus effect ya. Nah, lotus effect jadi seperti sebenarnya lotus itu daun lotus, tapi kalau bahasa kita kan seperti di daun talas gitu ya, seperti air di atas daun talas.
Jadi ini bisa jalan-jalan. Ini saking bagusnya untuk menolak air. Nah, sebetulnya lotus effect ini terjadi sebetulnya karena ada nano whisker ya. Tahu nano whisker? Jadi kalau kita lihat secara mikro gitu ya, itu permukaan kainnya itu ada begini-begini. Nah, ada micro whisker. Sehingga air itu nanti akan tertahan di sini begini. Nah, jadi sebetulnya permukaannya itu tidak licin sebetulnya kalau ingin mendapatkan tolak air yang baik. Tapi ya, justru harus ada yang seperti ini, namanya nano whisker. Sehingga akan timbul lotus effect atau seperti air di daun talas lah gitu ya kalau bahasa kita. Nah, sekarang untuk praktikumnya kita akan coba menggunakan zatnya itu yang dari fluorokarbon. Ya. Ini resepnya. Jadi kalau untuk penyempurnaan tolak air atau water repellent finish ini, zatnya itu cuma satu, hanya resin tolak air saja. Gitu. Ini saja di sini. Resepnya itu sekitar 10 sampai tergantung jenis resin tolak air ya. Ada yang cukup 10, ada yang cukup 15, 20. Jadi ini secara umum ya saya tulis sekitar 10 sampai 80 gram per liter. Nanti prosesnya itu seperti biasa di sini padding. Di sini pakai wet pick up-nya kurang lebih 60 sampai 70%. Setelah di padding itu drying. Ini 100 derajat kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian di curing. Di pad dry cure. Nah, ini curing adalah proses yang paling penting terutama untuk di penyempurnaan talak air. Kalau suhunya di sini kurang, ya tidak sesuai dengan spesifikasi resinnya. Misalnya kalau resinnya dibutuhkan 170, tetapi misalnya kita cuma pakai 150, maka daya tolak airnya nggak akan jadi. Ya, jadi ini saya tulis saja 170 derajat sampai 180 derajat Celsius. Sekitar 2 sampai 3 menit juga lah. Kemudian nanti ada evaluasi. Jadi kalau sudah di evaluasi, kalau sudah melakukan penyempurnaan tolak air, itu kita uji siram namanya. Sudah pernah melakukan ini uji siram? Belum. Jadi uji siram ini pengujian untuk mengetahui seberapa besar daya tolak airnya. Ini salah satu ini aja, salah satu tes yang digunakan untuk menguji daya tolak air dari kain. Ya, ini menggunakan uji siram. Nanti caranya adalah sampelnya itu pertama kita pasang. Ini kalau ini sampel, terus dipasang di namanya itu pemidangan. Istilahnya itu memang pemidangan. Jadi pemidangan tuh ini bulat gitu ya. Ada satu, nanti ada yang satunya lagi. Nanti kainnya simpan di atasnya, kemudian dipasang yang ring yang satunya lagi di atas supaya kencang. Oh, iya. Yang kayak buat apa ya? Bikin kerajinan tangan lah. Yang pakai jarum gitu. Nyulam atau apa gitu ya. Mungkin nyulam ya, yang buat sulam itu. Nah, nanti dipasang gitu ya, jadi ini ada semacam gini, ini ada pengikatnya. Nah, ini begini, nah, dipasang pada pemidangan itu, nanti ringnya ada dua. Dipasang supaya tegangan ininya cukup tegang gitu ya. Nah, setelah itu, nanti Anda siapkan air, ini biasanya pakai Erlenmeyer, ya. Ini kurang lebih, kalau tidak salah 250 ml. Nah, nanti air ini untuk dipakai menyiram
kain ini tadi yang sudah dipasang di sini ya. Kemudian nanti kainnya itu dipasang di satu tempat nanti yang kurang lebih ini sudutnya itu 45 derajat kalau nggak salah ya. Nah nanti sampelnya disimpan di sini. Nah begitu. Nanti ada di kaitannya di sini, nanti dikait di situ. Kemudian nanti di sini ada besi. Kemudian di sini ada penyangganya. Nah, kemudian nanti di sini ada tempat untuk menyiramkan ini. Air ini ditumpahkan gitu ya di sini. Nah, seperti itu. Di sini ada apa namanya? Corong ya. Jadi airnya ke sini semuanya. Nanti ini kan airnya turun. Nah, dibiarkan sampai airnya habis. Ini air yang tadi sudah kita ukur di ini ya, Erlenmeyer. Tumpahkan, dibiarkan saja sampai habis. Nanti setelah itu diangkat, kemudian dipukul-pukul gitu dua kali. Ya, supaya air yang ada di sini itu bisa lepas lah gitu ya. Atau bisa agak keluar sedikit. Nah, nanti setelah itu dilihat penampakannya. Nanti ada skalanya, kalau tidak salah skalanya itu antara 50, ada 60, 70, 80, 90, 100. Nanti di sana bisa lihat di lab evaluasi. Nanti ada gambarnya, nanti sampel kita itu masuk kategori yang mana? Antara 50 sampai 100. Jadi kalau 50 ini terbasahi kainnya, dua sisinya, sisi ini dan sisi bawah. Nanti yang 60 mungkin ada, nanti ada gambarnya lah ya. Nah, yang paling bagus itu yang 100. Oke, itu untuk evaluasi. Kemudian untuk variasinya, variasi. Nanti di sini ada kain. Ini di sini ada polyester, ada kapas, ada tesik. Nanti di sini resin, telak air. Nanti kita variasi dua saja. Ini dalam gram per liter ya. Jadi untuk yang pertama kita coba 10. Yang ininya 50. Ini sama aja. 10 dan 50. Untuk resin tolak airnya dari Daiichi Kimia ya, Elasgar DK 610. Ini jangan lupa nanti kalau di laporan harus ditulis ya zatnya, nama zatnya. Nah, kalau menurut ininya ya, jadi Elasgar ini adalah masuk dalam tipe alkyl compound ya, atau fluoroalkyl compound ya, dia dari senyawa fluoroalkyl ya, jadi fluorokarbon ya masuknya ya. Yang mana? Nah, yang ini. Nah, ini Elasgard ini bisa digunakan untuk natural dan synthetic fiber, bisa dua-duanya. Kemudian memiliki fastness terhadap pencuciannya, ketahanan luntur terhadap pencuciannya yang cukup baik. Katanya akan lebih baik kalau digabungkan atau dikombinasikan dengan cross-linking agent. Jadi bisa juga ditambahkan cross-linking agent kalau mau ya. Ini juga ada sedikit tentang banyaknya penggunaan untuk polyester, nilon, dan cotton. Jadi untuk sekarang kita coba aja variasinya 10 dan 50 gram per liter. Itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai percobaannya. Jadi prosesnya cuma dilihat dari penampakan stadi airnya aja. Ya. Jadi nanti lihat pengujiannya itu dari hasil penampakan ini, hasil uji siram. Nanti penampakannya bakal kayak gimana gitu? Nanti ada ininya. Di sana di lab itu dipasang di dinding ya, dekat ininya, dekat tempat pengujian ini. Jadi ada, nanti ada panel gitu ya. Di sini ada bulat-bulat gini nih. Kalau nggak salah ada
6 ya, saya kurang hafal juga, cuman seingat saya seperti ini. Jadi ini yang 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah nanti ada ininya, nanti tinggal dicocokkan saja ini lebih mengarah ke yang mana gitu dari penampakannya. Ya. Itu. Ada lagi? Berarti nanti gimana? Cukup. Oh, cukup. Jadi nanti untuk curingnya kita pakai 170 ya. Karena dari leafletnya itu disarankan menggunakan 170 derajat untuk curingnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih, silahkan praktek. Oke, untuk fase pertama, untuk 10 gram per liter, kita pipet sebanyak pipet anti air sebanyak 2 gram. Kita timbang sampai sebanyak 2 gram. Oke, untuk langkah terakhir, kita tambahkan air sebanyak resep. Untuk resep sekarang, sebanyak 198 ml. Oke, untuk langkah terakhir, kita aduk larutan hingga homogen. Setelah itu, kita masukkan ke dalam baki. Lakukan hal yang serupa untuk variasi berikutnya. Untuk variasi ketiga, yaitu menggunakan resin anti kusut dan katalis sesuai dengan perhitungan resep. Selanjutnya, ditambahkan resin anti kusut sebanyak 4 gram. Selanjutnya ditambahkan katalis sebanyak 2 gram. Tambahkan air sebanyak 184 gram sesuai perhitungan resep. Oke, setelah kita buat larutan, kita lakukan proses padding. Pastikan seluruh kain hingga merata. Lakukan proses to dip to knit. Lakukan hal yang serupa untuk varis yang lain dan kain yang lain. Oke, setelah kita lakukan proses padding, kita lakukan proses drying pada suhu 100 derajat selama 2-3 menit. Selanjutnya, lakukan proses curing dengan suhu 170 derajat Celcius dengan waktu 3 menit. Selanjutnya, lakukan evaluasi siram air dengan air sebanyak 250 ml untuk pemasangannya seperti ini.